Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya sehat semua. Kita mau jalan-jalan nih sekitar Perumnas. Papa aja. Mau kemana deh jalan-jalan nih? Mama mau kemana? Tahu. Ini jalan masuk Perumnas nih, Bukit Teluk Jambe. Median jalan itu banyak pohon, enak kalau pas lagi panas-panas. Wah, pohon jatuh HP-nya. Ini bundaran pertama nih. Di sini banyak agen-agen bis. Kalau rekan-rekan nyari arah tujuan yang naik bis itu nggak usah susah. Di sini banyak banget nih. Mungkin ada 5 agen di sini. Iya, ada mobil. Sekarang menunjukkan jam 17, sekitar jam 17 ya, jam 5 sore ya. Wah, ada ambulan deh. Nih, di sini ada. Oscar, ada apa ini teh? Siput ya, Numani ya. Di sana ada, di sana sebelah kanan. Ada mebel di sini. Ya pokoknya untuk fasilitas-fasilitas baik makan atau kebutuhan apa aja yang dicari di sini mungkin sudah cukup ya. Sudah tercukup, banyak banget, banyak-banyak toko. Molan ada juga, molan. Ada apotek K3, K24, Jotun, ada semua di sini. Kipasnya pelan. Dikas apa kipas? Oh, pikas ya. Sekarang udah bener ya. Pikas. Dulu mah pikas, pikas. Jadi lagu favorit kamu?
di sini ada Alphamidi juga ya, yang ada dua Alphamidi di perum. Ini ada Domino's, ayam geprek Pangeran, macam-macam di sini. Termasuk warteg juga ada di pinggir jalan. Nah, di sini samping kiri saya ini pesawat nih, ada stick ya. Stick 21 sama apa? Red Suki ya. Ini udah musik area Galuh Mas. Ya. Kita jalan ke kiri dulu. Ya, rekan-rekan yang belum pernah datang ke sini bisa tahu nih. Sebelah kanan itu KCP ya, nanti kita lewat situ. Ini sebelah kiri ada sinema, ada Matahari ya, Matahari nih, ada Matahari sama KCP dihubungkan dengan Skybridge. Ini enak banget suasananya sore-sore gini nih buat jalan-jalan. Berang dari KCP ke Matahari atau sebaliknya ya, dibantu sama security. Walaupun bikin macet sedikit tapi bikin aman juga. Di sini ada Media apa? Wonderland ya, sebelah kiri ya. Ini ada Gramedia, Gramedia buku nih, mau nyari buku. Ada Daihatsu ya. Apa dealer Daihatsu nih. Ke sebelah kiri ini jalan itu tuh tempat futsal. Tadi pagi hari Sabtu atau Minggu bisa untuk jogging, cari udara segar lah, berjemur, apalagi sekarang dalam kondisi COVID, banyak-banyakin berolahraga, berjemur ya. Tapi mudah-mudahan COVID-nya udah agak mulai menghilang nih kayaknya nih. Orang-orang pakai masker juga. Ini rumah sakit Permata Keluarga nih. Belum lama ya, baru beroperasi 1 tahun kurang lah. Belum 1 tahun. Iya. Ini sebelah kanan ya. RSUD ini BTN nih. Sebelah kiri BTN. Nanti kita lewat rumah sakit RSUD juga nih. Ada Pegadaian juga mah nih. Kepada ibu-ibu. Salah satu parentsnya Pegadaian. Ini di sini ada food arcade kuliner night nih. Kalau malam di sini ramai banget ya. Sebelah kiri itu di sini makanan seafood. Cuman sekarang masih terdampak suasana kondisi COVID juga, jadi masih ini belum dibuka semua. Ini bundaran namanya ini disebutnya bundaran RSUD ya, tepatnya bundaran apa kita nggak ini. Ini kalau lurus langsung ke alun-alun, kita ini aja belok kanan muterin bundaran aja. Nah, jalan itu bisa ke Unsika langsung, tapi kita sini aja. Unsika itu Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mataharinya mau terbenam. Silo man. Nih, ini sebelah kiri RSUD nih, RSUD Kota Karawang nih. Areanya ya lumayan cukup besar ya, luasnya. Ini lagi ada pembangunan ya, sedang direhabilitasi pagar-pagarnya. Nanti kalau ini ya lebih bagus lagi nih.
dan diharapkan pelayanannya juga diharapkan bisa lebih bagus lagi ya. Ini ada gedung baru nih RSUD, mungkin ini buat parkir atau apa ya, atau ruang-ruangan baru. Ini masih di area Galumas. Sebelah kiri banyak banget tempat-tempat kuliner, rek bensu ada macam-macam lah, ada smart brand di sini. Kelihatan dari jauh nih. Ini hotel yang ada di Galumas ini nih, Hotel Mercure ya. Ada Starbucks sebelum hotel ya, Starbucks ini. Ada pom bensin di sini juga. Pom bensin Pertamina. Ya di sini cukup lengkap ya. Fasilitas di antara Peruna sama Galumas ini, sebelah kiri ini udah masuk area KCP ini ya. KCP ini sebelah kiri ini sekarang udah mulai ramai lagi, udah mulai ramai lagi pengunjung, tapi tentu aja semuanya dengan standar, dengan syarat standar prokes ya, prokes COVID. Ada ya di dalamnya ya, lengkap lah, ada pizza, ada buka bento ya, macam-macam seperti di tempat mall yang lainnya lah. Nah, kita menuju ke kiri. Sebelah kiri ini masih KCP ini. Borobudur emang masih ada ya. Ini sebelah kanan Teknomart Hypermart ya. Areanya juga cukup luas. Ini kirinya KCP. Ini ada Sky Bridge juga ya, ya. Sama ya. Ini sebelah kiri setelah KCP ada Karnival ya, ada trampolin park, bisa buat hiburan sama olahraga nih. Nah ini di sebelah kanan BBK Leo. Wah, tapi nggak kelihatan ya, nggak apa-apa, informasi saja lah. Ini ada Bakso Bujang sebelah kanan. Bakso Bujang Abnormal itu apa? Kafe ya? Kafe. Ada McDonald sebelah kanan, McD ya. Ada badut. Kita lanjut nih. Ini yang ini masih Galumas nih. Disini juga ada rumah sakit ya, sebelah kanan ya, rumah sakit Primaya nih, udah berapa tahun ini ya, ada 2 tahunan ya. Kiri ramai banget ini di daerah ini, dan bangunannya ini di sini ya cukup inilah, cukup elit ya, ruko-rukonya itu. Sebelah kanan ada Al-Azhar. Lewat lapang dulu, lapang masih lapang terbuka ya, belum ada bangun lapang rumput. Soponyono Baso, macam-macam ada ini. Kue balok ada di sini nih, sebelah kiri. Yang tadinya asalnya dari Garut City, udah gak usah ke Garut lagi, udah ada di sini.
kita mau main jalan-jalan ke tempat ya. Oke, sampai sini ini perbatasan nih. Ini Galuma sama Perori, perusahaan uang negara Republik Indonesia nih. Sebelah kirinya itu Perori nih. Kalau yang sebelah kanannya itu pemukiman biasa ya. Nah, di sini ada masjid. Di Perori ini ada masjid nih, masjid Perori ini. Masjidnya kelihatan. Papa, lakukan. Nah ini masjid Perori teh, di dalamnya cukup enak ya, cukup nyaman, ber-AC. Karpet, cuma sekarang kondisi COVID, karpetnya di gulung-gulung dulu biar masing-masing bawa sejadah. Ini bundaran Perori ya, kita menuju ke ini lampu merah. Iya, bintang alam disebutnya itu, lampu merah bintang alam. Di sini ada SMP Puri, SD Puri juga ya, sebelah kiri ini. Lupa lah apa sih namanya. Oke, sekali lagi kita udah ke lampu merah. Sekian dulu rekan-rekan jalan-jalan sore di Perumnas ke Galuma sama Peruri ya. Saya sekarang langsung mau menuju rumah teman nih. Oke, salam sejahtera buat semuanya, moga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.